Perhatikan gambar di bawah ini. Loncatan hidrolis atau hidrolik jam terjadi pada suatu saluran irigasi yang memiliki penampang persegi panjang. Penampang pemanjang saluran irigasi tersebut adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Diketahui bahwa kedalaman aliran di hulu sebelum terjadi loncatan hidrolis atau Y1 di sini adalah 0,5 meter, sedangkan kedalaman aliran di hilir atau Y2 di sini sama dengan 1 meter. Kedalaman kritis pada pengaliran tersebut adalah diketahui pada soal kedalaman di hulu atau Y1 adalah 0,5 meter. Kedalaman di hilir atau Y2 adalah 1 meter. Yang ditanya adalah kedalaman kritis pada pengaliran tersebut. Kedalaman kritis disimbolkan dengan YC. Langkah pertama dalam penyelesaian soal ini adalah kita harus mencari tahu berapa debit persatuan lebarnya atau ki kecil. Untuk mencari ki, kita menggunakan persamaan berikut 2 q kuadrat per g kali y1 sama dengan y2 dikuadratkan plus y1 kali y2. Untuk melihat persamaan ini dari mana, silakan lihat di buku pebambang Bambang hidrolika2 karena kita ingin mencari q kuadrat maka yang sekawan dengan dia yaitu 2 di sini posisinya sebagai pengali kalau dia pindah melatih sama dengan maka dia akan menjadi pembagi untuk ini semua dan di sebelah sini yang tidak sekawan dengan q kuadrat atau pembagi q kuadrat posisinya kalau dipindahkan melewati sama dengan, maka dia akan menjadi pengali. Sehingga kita bisa rubah persamaannya menjadi seperti ini. Q kuadrat sama dengan Y2 kuadrat plus Y1 kali Y2 dalam kurung dikalikan G kali Y1 per 2. Jadi ini adalah persamaannya. Kita input nilainya. Y2 diketahui 1 meter dikuadratkan Y1 0,5 meter Y2 1 meter Percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per detik kuadrat Y1 adalah 0,5 meter Dibagi dua Ini semua kalau dihitung diperoleh hasil 3,68 Satuannya perhatikan di sini ada meter kuadrat tutup kurung yang pertama dikali meter per detik kuadrat menjadi meter pangkat 3 per detik kuadrat dikalikan meter menjadi meter pangkat 4 per detik kuadrat. Jadi satuannya adalah meter pangkat 4 per detik kuadrat. Nah, ini sengaja kita buat dalam Q kuadrat karena nanti akan dipakai Q kuadrat dalam hitungan selanjutnya. Terakhir kita mencari berapa kedalaman kritisnya kedalaman kritis itu adalah YC YC dicari dengan persamaan berikut YC sama dengan Q kuadrat per G diakarkan 3 nah di sini kita lihat ada Q kuadrat jadi tadi alasan kenapa kita tidak membuat ini dalam Q saja karena Q kuadrat akan dipakai jadi kita akan langsung menggunakan nilai ini tadi tanpa harus dikuadratkan lagi. Kita input nilainya. Q kuadrat adalah 3,68 meter pangkat 4 per detik kuadrat. Jadi di sini tidak perlu kita kuadratkan lagi karena ini tadi adalah Q kuadrat. Percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Ini semua kalau dihitung dan diakarkan diperoleh hasil 0,72 satuannya perhatikan di sini ada detik kuadrat dan di sini ada detik kuadrat jadi habis di sini ada meter pangkat 4 di sini ada meter meter pangkat 4 menjadi meter pangkat 3 di atasnya dan di bawahnya meternya habis meter pangkat 3 ini kalau diakarkan 3 menjadi meter saja sehingga satuannya adalah meter sekian penyelesaian soal ini